sahabat YouTube, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu update dengan channel Teras Kamar Atas. Baik teman-teman, jumpa lagi dengan saya Om Pandemi. Seperti yang kita ketahui, permainan Pocket sempat viral beberapa waktu yang lalu. Dan saya sempat bosan dengan permainan Pocket ini. Nah, pada video kali ini, kita akan sedikit bermain dan belajar dengan permainan tradisional yang syarat dengan banyak hukum fisika. Seperti apa permainannya? Mari kita simak videonya sampai habis. Sekali lagi kami tekankan, ini adalah masalah persepsi, sehingga pendapat satu dengan yang lainnya bisa menjadi berbeda. Ada yang bosan dan ada yang suka. Nah, kita sediakan adalah sebagai permainan alternatif, yaitu menggunakan anakan kelapa atau cikal kelapa. Tapi kalau di sini kita sebutnya sebagai luluk. Nah, seperti apa cara permainannya? Kita gunakan satu buah luluk saja. Yang kita akan lakukan adalah mengupas kulit luar dari luluk ini. Sepertinya ini terlalu kecil, kita ganti dengan ukuran yang agak sedikit besar. Sama, kita kupas. Nah, di sini saya juga menyediakan tusuk sate dan juga karet yang sudah saya bagi menjadi dua. Kita akan patahkan sedikit tusuk satenya. Dan yang akan kita buat sebagai permainan ini adalah sebuah gangsing dari luluk ini, teman-teman. Caranya cukup mudah. Kita hanya letakkan karet di sini, kemudian kita tusukkan tusuk satenya untuk mengunci karetnya. Nah, seperti ini. Oke, sudah jadi. Permainan ini sudah cukup lama dan sejak tahun 90-an saya sudah memainkannya sebenarnya. Nah, caranya cukup mudah, hanya dengan memutarkannya. Sebentar, saya pinggirkan dulu supaya tidak mengganggu. Kita hanya perlu memutarkannya seperti ini. Kemudian kita lepaskan seperti ini, menjadi mirip seperti gancing, teman-teman. Semakin sering kalian memutarnya, semakin banyak kalian memutarnya, maka gerakan berputarnya akan semakin cepat dan semakin lama. Nah, ini adalah sebagai permainan alternatif saja. Jika kalian suka, kalian bisa membuatnya di rumah dengan modal yang sangat minim atau bahkan tanpa modal jika kalian sudah mempunyai keseluruhannya di rumah. Sekian eksperimen kali ini. Terima kasih sudah menonton Jajal Eksperimen Pandemi kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari kami. Terima kasih, tetap rendah hati dan salam.